Jadi bermegah-megah lah dengan kudanya pergi seratanya, sertanya oleh orang yang menghendap daripada perempuan. Perempuan ni maknanya isteri. Siapa yang ada isteri, maka dia bersama dengan isterinya di dalam syurga. Syarat dua-duanya beramal soleh. Kalau isteri tak beramal soleh, suami saja, suami lah. Tak ada cang isteri. Nak? Bukan kata mesti mana kita. Atas dunia lain dia bersama kat mah. Nak? Bini kita tak ada kerja, ada PT skepeng pun. Kita kerja, kita beli kereta kacisa, bini kita boleh naik. Faham? Itu dunia, akhirat. Tak boleh. Kita semayang, bini kita tak semayang. Tak boleh masuk syurga. Lain-lain ya. Nak? Suami isteri pergi dengar surah belajar agama. Suami duduk jaga markah. Tak nak tahu tu, ni bang. Dah nak masuk surga ke mana? Duduk sebelah orang zalim pula, balik awal tu. Nah. Belainan waktu. Jumpa. Jadi isteri. Tempoh kosong dia. Dia tak macam atas dunia. Dia kena nanti, kena jangan uya bin edoh. Dalam surga dok. Nak senggang 10,000 tahun barulah isteri dia ni masuk dalam surga. Nak pasal isteri dia buat dosa banyak masa dunia itu jadi puteri umpamanya. Dok. Nah, jadi suami ni tak sekarang nak larang dah. Nak jadi isteri tu 1,000 tahun baru masuk dalam surga jadi isteri juga. Dengan syaratnya itu adalah suami yang terakhir. Nak, kalau suami dia ramai, maka ada dua pendapat. Dalam satu hadis mengatakan suami terakhir, tapi hadis yang paling kuat, suami yang paling sayang kepada dia. Faham? Pak belaki ramai. Faham tak? Takkan boleh pak-pak orang suami. Nah, orang puan dia dalam hidup dia kahwin dengan pak orang suami. Bukan sekali go. Faham tak? Masa yang lain-lain lah. Neh? Tahu masa Jepun itu dia nikah sekali. Cerai mati tu lelaki tembok di Jepun. Nah, lepas tu masa berdeka nikah pula. Mati pula tembok di komuni. Nah, tu nikah pula ni tahun mananya tahun 95. Mati pula lelaki. Nah, buat lagi di gajah. Tahun 2009 nikah pula ketika umur puan tu 113 tahun. Faham, tak ada masalah. Nah, hak mana suami paling sayang ke dia? Suami tu lah bersama dengan dia di dalam surga. Nah. Hak dak dan nikah di dalam dunia, nikah di akhirat. Dengan siapa? Dengan anak dara tua hak dalam dunia itu. Hak dak dan belaki. Faham? Tapi di dunia tak ada anak dara tua dah. Faham? Wa kawan ibarat teraba. Semuanya anak dara 17 tahun sama tahun sama umur belaka. Faham? Muka dak sama. Comel semua. 17 umur. 17 power lah. SPM bau. Faham tak? Umur SPM belaka. Nampak UPSR dah rok sangat. Neh. Tak ada orang puan umur 18 dah. Neh. Walaupun hidup 20,000 tahun 17 itu. 17. Tu hebat. Isteri dalam surga 17. Nah. Kita masih baru nikah ya. Nah. Baru nikah itu getah cikgu. Lini? Ada lah getah. Tubik kelapa sawit pula. Faham tak pecah kain anggeng kali duri kelapa sawit. Neh. Perut macam kek hari jadi. Baru beranak 3 orang. Nak. Ni cari cermin mata tak jumpa. Lari cari dalam dia celah perut. Apa orang kau? Dok anda dah siapa sini memang dah sini zaman ni pasal banyak kemudahan memang dia derah naik body. Zaman tok nyang kita itu tak ada body macam ni ah. Comel-comel belaka sling. Pasal apa zaman tok nyang kita itu basuh tangan baru. Baru. Nak naik mana body? Ah, dua beseng pepoh pula ni. Kalau kalau pepoh. Belah kaya api pula ni. Belah kaya api. Dah atu jadi kecil mo lengang dia. Akak duduk ni giling pula ni giling dudung dudung jadi perut kepeh. Nah, lepas tu bagian muka tegang hak mau pasal dia main ngembuh. Pang, nak suruh nyala. Jadi molek BP. Nah, Learning kita kena pakai tekan, pakai pecing. Nah, ubur kain tu pun tak suruh, tak ubur ini kita suruh anak. Kalau ubur kain, mak duduk gitu eh. Okey. Okey, tak apa. Baru 3 tahun macam lengang macam batang tiang surai. Gerak dan Allah Rabbi.